وينسون الموت cinta kepada kehidupan lupakan kematian. يحبون القصور وينسون القبور senang dengan bangunan-bangunan yang mewah lupa sama kubur. Kemudian apa? Hubbul mal وينسون الحساب cinta kepada harta lupa kepada hisab. Padahal dunia ini yang namanya halaluha hisabu, yang halalnya dihisab, yang apa? Yang haramnya diadab. Kemudian apa? Yuhibbunal makhluk, dia cinta kepada makhluk. Wayansawunal khalik, dia lupa kepada khalik penciptanya. Nanti selanjutnya ini ada apa? Sumber penyakit hati. Ini ada bahas sebelum ada tutup bu. Ini salah satu sumbernya. Yang pertama makan berlebihan, dan yang kedua perbuatan bicara sia-sia. Ustaz ambil istidlal dalilnya dari makan. Kenapa? Dari makan yang berlebihan sehingga apa? Banyak hal-hal yang tidak manfaatnya. Kalau sudah makan berlebihannya masih kenyang terus makan terus, ini efeknya apa? Malas untuk beribadah. Kemudian meningkatkan syahwat sehingga penyalurannya tidak pada tempatnya. Kemudian senang bicara sia-sia, terus semuanya berakar daripada dua ini. Maka Nabi SAW mengatakan man atman li baina lihyayi, siapa yang bisa menjamin mulut dan kemaluannya, kata Rasulullah, dia bisa jaga atman tahul jannah, aku yang jamin kalau dia bakal masuk surga. Tapi ngejaga dua ini ngejaga apa? Hal yang paling penting dari lahirnya sumber-sumber penyakit hati. Nah, dari makan yang berlebihan dan perbuatan sia-sia inilah yang akan melahirkan penyakit-penyakit hati. Dari mulai sombong, ujub, riya, hubbu dunya, hasad, dengki, dan juga apa? Bakhil, cinta jabatan, tidak mampu mengendalikan amarahnya, di sini juga. Kemudian dibahas terakhir obat ampuh penyakit hati. Yang pertama taubat, khasyah kepada Allah, zuhud terhadap dunia. Kemudian sabar, syukur, ikhlas dan jujur, tawakal kepada Allah. Yang pertama penyakit hati. Mahabbah, ridha dengan keputusan Allah, mengingat kepada kematian. Insyaallah nanti sisanya ini kita akan bahas pada hari Selasa. Ada teman-teman yang ingin hadir, ibu semuanya, silakan undang yang lainnya, siapkan pertanyaannya, dan pertanyaan juga bebas, baik dalam hal yang kita bahas ataupun dalam permasalahan lain. Mumpung ada pertemuan di sini, Ustaz, masalah fikih, masalah muamalat, masalah pemikiran Islam, ini pun tetap kita bahas. Kalau ibu-ibu bapak-bapak tetap ingin bertanya, mudah-mudahan ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sempurnanya majelis, ibu ingat, ya Allah, kalau hari ini Allah panggil saya, maka apa? Hilang selesai permasalahan. Atau sebaliknya, Ustaz, hari ini Anda dapat uang banyak, ini banyak job proyek, semuanya goal semuanya. Tapi kalau hari ini Allah panggil nyawa kita, kita gak bisa menikmati. Maka mengingat maut ini obat paling ampuh. Zikrul maut untuk menanamkan hubbul akhirah, kecintaan kepada kampung akhirat. Kenapa disebut akhirat? Disebut akhirat ini ulama mengatakan li'anna la layla ba'dahu, enggak ada malam setelahnya. Disebut akhirat hari akhir namanya. Dibangkitkan dari alam barzakh, yaitu alam kubur, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Orang yang baik amalnya, baik catatan kebaikannya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak baik akan dicampakkan ke dalam neraka. Maka hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia
yang berlebihan sehingga menyebabkan kita lupa kepada Allah, Rasulullah mengatakan ra'su kulli khati'ah. Inilah pangkal segala dosa, puncaknya dari situ. Suami istri kadang bertengkar, atau kalau orang Melayu bilang bergaduh, bertengkar suami istri, masalah dunia. Anak melawan kepada orang tuanya juga karena masalah dunia. Sang adik dengan kakaknya ribut, masalah warisan juga kaitannya dengan masalah dunia. Ini masalah dunia. Kenapa disebut ad-dunya? Asal katanya daniyun, dari sesuatu yang hina. Itu katanya dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatal ma." Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk saja, ma saqa kafiran minha syarbatal ma, Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang mengingkari keimanannya kepada Allah syarbatal ma, walaupun seteguk air, Allah tidak akan kasih. Terus Ustaz, apa manfaatnya dunia ini? Dunia ini akan bermanfaat kalau dunia ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baju-baju kita yang banyak di lemari, Pak, Bu, pakai buat sholat. Jangan punya baju bagus hanya dipakai untuk acara saja. Pakai baju yang paling bagus ini untuk sholat malam. Ustaz, Anna punya gamis yang paling bagus, Ustaz, mahal, Anda beli sekian ratus dolar. Ini pakai buat menyembah Allah. Kalau yang ibu-ibu, Ustaz, Anda punya jilbab yang sangat mahal, Ustaz, Anda selalu pakai malam hari. Anda buktikan pakaian terbaik Anda untuk tahajud adalah pakaian yang paling Anda cintai. Kalau kita kan enggak, sholat malam ini enggak tahulah di Atlanta enggak ada, pakai kaos sama sarung. Kaosnya pun udah kaos bolong, sarungnya naikin dikit begini. Cari peci kalau mau sholat malam, mana sih peci yang paling jelek tadi, mana ya? Kasih sama istri, "Papa, ini peci barunya." "Jangan, ini buat acara, yang jelek aja." Coba. Padahal kalau para sahabat pernah lihat telapak daripada ekor kambing sampai kapalan begitu. Ini karena dulu sholatnya masih pakai debu, ini nampak di kening mereka. Terus dari kaki-kaki mereka, ini kaki yang sering dipakai duduk iftirash. Ini kelamaan gini karena sering pakai ngaji, sering baca Quran. Nah, yang kedua, atharun min fara'idillah, anggota tubuh daripada melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu. Maka ini penyakitnya. Bukan artinya Islam enggak boleh melarang kita punya dunia, enggak. Islam masya Allah mempersilahkan. Bahkan Allah perintahkan wa idza qudiyatish sholati fantashiru fil ardh. Ini dalam surat Jumat. Kalau kamu sudah melaksanakan sholat, bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini. Mencari nafkah juga bagian ibadah. Tapi yang jadi masalah, banyak orang mencari nafkah mengorbankan prinsip ibadahnya. Ada satu hadis yang sahih dalam kitab Majjar Rabih. Nabi mengatakan ada satu dosa yang Allah tidak akan ampunkan kecuali dengan susah payahnya mencari nafkah. Ada orang cari nafkah dari pagi sampai sore, kadang hasilnya cuma sedikit. Kenapa, Ustaz, ya? Ana udah pontang-panting siang malam cari nafkah. Ini kalau kita paham tentang hadis ini, yang sulit cari uang saat ini tanda Allah sedang bersihkan dosa-dosanya. Jadi bukannya sulit cari nafkah terus kita mengeluh, "Ya Allah, sulitnya untuk mengumpulkan $1,000 setiap hari." Setiap jam mana? Mas Gandhi setiap jam, masya Allah. Kelas-kelas menengah teras atas. Kalau ketika dapat sulitnya,
Bapak-bapak, ibu-ibu kan di Amerika kan umumnya kan bekerja. Kalau sedang sulit mencari nafkah, sangka baik sama Allah, senyum mestinya. Ya Allah, ya Allah sedang bersihkan dosa-dosa anak. Karena sama Rasulullah yang sampaikan. Kalau bapak ibu gak percaya dengan Rasulullah, sama siapa lagi mau dipercaya? Ada satu dosa yang Allah tidak akan ampunkan. Jadi dosa anak Adam yang pernah dilakukan, ini kafaratnya apa supaya menghapuskan dosa ini? Adalah dengan susah payahnya mencari nafkah yang halal. Kan kita pernah ngalamin masalah rezeki ini kadang gak dicari. Maksudnya sederhana saja usahanya, dia datang. Kita cari betul dari pagi sampai sore, kadang gak dapat-dapat. Ketika tidak dapat, letihnya, capeknya ini sebagai kafarat penghapus dosa-dosa kita. Tapi ingat, mencari dunia sehingga jangan lupa kepada kampung akhirat. Ustaz, anak mau kerja. Kenapa kerja? Supaya anak gak ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis ini gak meminta-minta. Kenapa kerja? Supaya anak bisa beli pakaian buat ibadah. Kenapa kerja? Karena anak mau beli kendaraan supaya bisa ke masjid. Nah, syaitan ini menggoda orang baik dengan kebaikan. Jadi syaitan ini gak mungkin menggoda orang baik dengan kejahatan. Ustaz, ini ada orang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, kuat tahajudnya. Apa mungkin digoda syaitan untuk melaksanakan maksiat seperti orang awam? Enggak. Gimana cara syaitan menggoda orang baik? Digoda dengan kebaikan. Nanti dibisikkan, "Hey, kamu tahu enggak? Di Atlanta ini gak ada yang lebih soleh kecuali kamu. Kamu tahu enggak di Atlanta ini enggak ada yang lebih kuat tahajudnya kecuali kamu? Kamu tahu enggak di Atlanta ini enggak ada wanita yang paling sempurna keislamannya kecuali kamu?" Coba pikir. Kalau anda pikir-pikir, benar juga bisikan hati itu ya. Enggak ada lagi yang lebih soleh daripada anda. Nah, ini syaitan masuk menggoda. Dia enggak menggoda orang yang suka sholat tahu-tahu dibuat meninggalkan sholat, tidak. Nah, tipu daya syaitan kepada orang yang hubbut kepada dunia, apa? Apakah dicabut dunianya? Enggak. Orang makin cinta sama dunia, kita perhatikan, terkadang malah Allah makin kasih dunia. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Innama numli lahum liyazdadu isma. Buktinya tampak di hadapan kita. Orang yang gak pernah sembahyang seumur hidupnya, yang tidak mengenal Allah, bahkan tidak meyakini adanya Allah, Allah limpahkan nikmat dunia sebanyak-banyaknya. Dunia, maka dunia itu akan melupakan dia kepada kampung akhirat. Hubbud dunya yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta berlebihan kepada dunia dan melupakan akhirat. Dunia ini apa maksudnya? Anak termasuk dunia. Kalau sampai punya anak, bikin kita lupa dari Allah. Istri dan suami juga dunia. Ada orang, Ustaz, Masya Allah, anak istiqomah, amalannya bagus. Pas udah nikah, wabillahi taufiq wal hidayah. Masih bujangannya rajin taklim, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin semuanya. Udah menikah semuanya ditinggalin. Wala ta'lim, wala ngaji, wala baca Quran, wala tahajud. Kenapa? Jadi fitnah juga. Rumah, kendaraan, semua. Maka di Quran ada ayat yang menyebutkan wa minhum may yaqul, di antara orang yang beriman ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Ibu pernah lihat enggak di tafsir apa ucapan sahabat yang disebut dengan fid dunya hasanah? Saya enggak temukan dalam tafsir yang menjelaskan fid dunya hasanah ini hanya ditafsirkan uang. Sebagian sahabat mengatakan dalam tafsirnya yang disebut fid dunya hasanah
adalah apa? Waktu yang bermanfaat. Ada yang mengartikan fid dunya hasanah, yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ternyata rezeki ini enggak dipahami hanya uang saja. Ada yang menafsirkan dari sahabat yang disebut dengan fid dunya hasanah, auladun salihatun, anak-anak yang salih dan salihah. Ada yang menafsirkan yang disebut dengan kebaikan dunia ini adalah istri salihah. Sesuai dengan hadis Nabi apa? Ad-dunya mata'un. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khayru mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah itu bagaimana Ustaz? Apakah istri yang kaya, cantik, kemudian apa lagi Mas Abi? Kaya, cantik, muda, pintar. Mas Teguh tambahannya? Kaya, muda, cantik, pintar, punya banyak keturunan. Masya Allah. Perfect banget. Tu'inu ala amri zawjiha. Wanita yang menolong, mensupport suaminya untuk lebih dekat kepada siapa? Allah. Kenapa Mas Teguh? Ini wanita salihah. Misalnya suaminya kehabisan harta untuk berjuang di jalan Allah, maka dicopot gelang emasnya. Bang, saya copot cincin emas saya, ini abang jual, abang gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah, ini wanita salihah. Bang, saya kan punya pakaian banyak bang, daripada gak dipakai separuhnya saya jual, uangnya bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk zakat, infak, sedekah, untuk kebutuhan ibadah. Jangan suami lagi susah, bang, ini bulan ini gak ada beli gelang. Kok bulan ini penghasilan berkurang? Nanti suami menangis dalam tahajudnya. Dia angkat tangannya, dia minta kepada Allah. Apa? Hal-hal yang... Gelang ya Allah. Berikan gelang ya Allah. Jadi tu'inu ala amri zawjiha. Suami yang mendorong, istri yang mendorong suaminya untuk taat kepada Allah. Itu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini perbedaan umurnya dengan Rasulullah. Sebagian ulama tarikh mengatakan bedanya hampir 25 tahun. Artinya lebih tua daripada Sayyidatuna Ummahatul Mu'minin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu semua hartanya sempat habis. Sempat habis untuk dakwahnya Nabi. Allah enggak biarkan. Akhirnya Allah kembalikan jauh lebih banyak lagi. Maka Rasulullah ditanya, maka beliau menjawab, sampai detik ini belum ada di hati saya wanita yang lebih saya cintai daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia siap mengorbankan perasaannya, siap mengorbankan hartanya. Nah, ini ciri wanita salihah. Jadi wanita salihah ini berusaha, apa sih yang bisa dia support agar suaminya dekat sama Allah. Nah, begitu juga laki-laki yang soleh. Tu'ini ala amri zawjatiha, yang membantu istrinya untuk dekat kepada siapa? Allah. Ya, suami soleh ini, suami yang soleh ini apa? Dia mudahkan. Kan kita mohon maaf, kadang istri itu, kalau di Amerika masih anak lah, ada beberapa tempat lah di Indonesia, istri itu udah jadi Wonder Woman, nyuci dia, masak dia, ngurus anak dia, kemudian apa, ngepel rumah dia juga, semuanya dia, melayani suami dia juga. Itu di sini nggak ada pembantu. Ditenak ibu jangan emosi. Kan bisa satu orang saja yang menyampaikan. Kan saya sangka baik bu. Ya di Atlanta lah. Maksudnya ibu mau dibilang wanita salehah ini. Artinya apa? Kasih kesempatan istri kita, Pak. Biar dia bisa sholat duha pagi. Nah, suami yang baik bilang, "Mama, hari ini pekerjaan rumah biar saya yang kerjakan."
Masya Allah. Terus mama kerjanya apa? Mama kan mau sempurnakan sholat duha. Udah seminggu gak baca satu juz. Terus pengen apa? Pengen santai. Jadi santainya ini apa? Rehlahnya dalam ibadah. Dulu kalau sebelum subuh, Nabi bilang sama Bilal, kalau udah masuk waktu adzan subuh, arihna ya Bilal. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Arihna ya Bilal. Bilal, tolong istirahatkan kami ya Bilal. Nabi bilang begitu. Ini gimana sih istirahatnya Nabi? Cepat kumandangkan adzan, sudah masuk sholat subuh. Karena istirahatnya Nabi dan para sahabat adalah mengerjakan apa? Sholat. Nah, kita bilang sama istri nih, yang letih-letih nih, istri-istri solehah terutama di Atlanta kan, ibu-ibu ikmia secara khususnya. Suami yang baik apa? Allahu Akbar, Allah. Istri yang baik bagaimana? Suami yang baik nih ya, dia kasih kesempatan istrinya satu hari untuk beristirahat. Istirahat di sini bukan tidur sama nonton. Kasih kesempatan dia untuk sholat duha, kesempatan dia untuk baca Quran hari ini, kesempatan untuk berzikir. Terus nanti yang cuci pakaian siapa? Yang cuci piring siapa? Yang nyapu siapa? Kalau orang Betawi bilang, Neng, semua hari ini biar abang yang pegang. Subhanallah. Nanti suami-suami Atlanta begitu juga maksudnya, Bu. Masya Allah. Nah ini apa? Kalau sampai yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, hada min alamatil mautil qalbi. Tanda matinya hati yang pertama, hubbud dunya. Ra'su kulli khati'atin, menjadi pangkal segala kesalahan. Karena kalau orang cintanya kampung akhirat, nanti dibalik. Tanda-tanda orang yang hatinya hidup, kan mafhumnya begitu. Kan kalau dalam setiap kalimat itu ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Begitu Ustaz, tanda-tanda hati yang hidup bagaimana Ustaz? Adalah hati yang selalu ingat kepada kampung akhirat dan lupa kepada kemewahan hidup di dunia. Ustaz, anak Ana udah gak hasrat, Ana udah lupain tuh Ustaz. Pengen punya stok batangan emas di lemari tuh udah enggak. Ana udah lupain Ustaz mau punya mobil mewah tuh Ana udah enggak. Ana udah lupain Ustaz mau nyusun baju-baju mewah di lemari Ana itu udah lupa. Itu babnya udah lewat Ustaz. Yang Ana sekarang ingat setiap hari, ya Allah bagaimana Ana meninggalnya husnul khatimah. Yang anak kepengen, anak belum bisa nyempurnakan sholat anak yang baik dan benar, itu yang mau anak sempurnakan. Yang anak lagi risaukan Ustaz, ini anak-anak yang mau anak tinggal, kalau anak meninggal bisa jadi anak-anak yang sholat, yang dekat kepada Allah. Kalau itu sudah ada di hati, hada alamat ihya'ul qalbu, ini tanda hati mulai hidup. Yang bisa jawab masing-masing kita, Pak Bu. Tapi kalau planningnya nih, bagaimana? Bagaimana? Bisa berkembang, bisa nambah, bisa nambah, bisa nambah, bisa nambah. Yang sunat akhirah, lupa kepada kampung akhirat. Maka kita baca doa Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Dalam doa yang lain, Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan kami ketika sakaratul maut. Wa najata minan nar, diselamatkan daripada api neraka. Kemudian yang kedua, disebutkan yahibbun al-haya wa yansawun al-maut. Itu tanda orang yang matinya kalbu. Dia cinta sama kehidupan. Wa yansawun al-maut, lupakan kematian. Orang saking cintanya mau hidup, Bu. Pak, apa saja dia korbankan untuk kesehatannya? Ini ada tergores saja di pipi, sedikit nih ada goresan kena apa gitu. Ini stresnya bukan main. Pak, cepat pulang, Pak. Kita ke dokter, Pak. Ini pipiku loh, Pak. Masya Allah.
Tapi kalau ketinggalan sholat gak pernah dia takutnya, bukan main. Padahal Nabi mengatakan apa? Orang yang tertinggal sholat asarnya satu waktu saja. Apa? Tertinggal sholat asar satu waktu. Saya baca dalam hadis, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh harta dan anggota keluarganya. Tapi gak pernah kita panik ketinggalan sholat seperti paniknya kita menghadapi apa? Musibah dalam dunia. Apa handphoneku di mana, Pak? Gak pernah dia telepon soal, ya Allah, Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kamu nangis, Nen? Ada masalah apa? Apa masalahmu? Gitu kan bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya apa maksudnya? What happened? Kenapa? Kamu ada apa? Ucap, ada apa? Ya Allah, aku tertinggal sholat asar. Suaminya, karena laki-laki sholat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaudah, cepat dikodok, cepat bertobat, minta sama Allah. Kalau kita gak cepat-cepat minta ampun sama Allah, saya gak bisa nolong kamu. Napsi-napsi, Masya Allah. Sehingga ya Pak, yuhibbun al-hayat. Seolah-olah Pak, dia bakal hidup selama-lamanya. Maka ada satu riwayat, tapi hadis ini dhaif ya. Tapi maknanya tidak bertentangan dengan beberapa ayat yang lain. Nabi mengatakan apa? Dalam hadis yang lemah itu. I'mal lidunyaka, beramalah kamu untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada, beramalah kamu untuk dunia. Artinya bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beribadahlah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah engkau akan mati apa? Mati besok. Ada yang bisa paham makna hadis ini enggak? Apa? Artinya kalau bekerja cari dunia, kalau hari ini kita belum dapatkan, kita bersabar. Karena kita akan hidup berapa? Selama-lamanya. Tapi untuk amalan akhirat, jangan ditunda-tunda. Karena besok kita akan apa? Mati. Akhirnya banyak amalan akhirat yang dikorbankan. Tenang. Kita bilang apa? Tenang. Kita akan hidup selama-lamanya. Seolah-olah. Tapi dalam masalah akhirat, ya Allah, ini bisa jadi sholat isya yang terakhir. Ini bisa jadi taklim kita dengan ikhmiyah yang terakhir. Kalau sedang baca Quran, kenapa mesti serius, konsentrasi, khusyuk? Ya Allah, jangan-jangan ini baca Quran saya yang terakhir. Sehingga apa? Dalam baca Quran penuh dengan keikhlasan. Pas lagi ngasih sedekah kepada fakir dan miskin, betul-betul ikhlas, tulus. Ya Allah, saya takut ini sedekah saya yang terakhir. Kalau ini Allah terima, cukup jadi tiket masuk surganya Allah. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Gak dapat hari ini, tenang masalah dunia. Besok juga masih ada hari. Sama istri, sama anak kita kasih pemahaman, tenang nak. Kamu gak lulus hari ini gak apa-apa. Kan masih panjang. Tapi gak bisa, harus sampai targetnya. Ini. Maka apa? Hadi min alamatul mautil qalbi. Yuhibbun al-haya wa yansawun al-maut. Kalau orang ingatnya besok bakal mati, maka dalam masalah akhirat dia gak mau tunda-tunda. Nah, ini yang apa? Yang wajib disegerakan. Kenapa? Karena ada hadis juga menyebutkan, mohon maaf, ucapan daripada Al-Hatim bin Asam ya, yang beliau mengatakan, bahwasanya al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu bagian daripada perbuatan syaitan. Kalau di hadis yang sahih, al-ajalatu at-ta'anni minallah, sifat tenang itu datangnya dari Allah, enggak tergesa-gesa. Wal-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan. Namun ulama memberikan mustatsnayat, pengecualian. Al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan, illa fi khamsa mawadi'a,
kecuali dalam 5 perkara. Sunnah untuk tergesa-gesa. Tergesa-gesa bahasa Indonesia yang bagus apa? Cepat-cepat juga masih kurang bagus kayaknya Mas Agus. Tergesa-gesa. Terburu-buru. Menyegerakan. Tergesa-gesa. Atau tergesa-gesa. Berarti bahasa Anda udah paling bagus. Rasa gerusut kayaknya Betawi banget. Kecuali dalam 5 hal. Sunnah untuk menyegerakan. Nah, ibu-ibu ya, bapak perhatikan. Sunnah untuk menyegerakan. Nih, tergesa-gesa pengen cepat dapat ilmu juga enggak bagus dari saya, Pak. Ustaz bisa enggak sekali pengajian Ustaz kita di Atlanta langsung jadi orang alim, Masya Allah. Seandainya bisa begitu pun anak pun mau, enggak perlu ke Hadramaut kiamat. Ustaz bisa enggak? Ada enggak Ustaz pekerjaan yang sekali kerja kita langsung kaya? Bima la yatakallafu indal mudif. Menyegerakan menghidangkan minuman ataupun makanan sesuai dengan kemampuan kita apabila tamu datang ke rumah kita. Jangan tamunya, Pak Bu, udah 2 jam di rumah. Nanti jam kedua baru ditawarin. Misalnya tamunya Mas Teguh nih datang ke rumah Ana. Udah 2 jam Mas Teguh di rumah Ana. Mas Teguh enggak mau minum, Mas. Nah, ini ya seperti ini enggak sunnah. Sunnahnya kalau datang tamu, walaupun kita cuma punya di rumah misalnya air putih ataupun kurma, ini apa? Ta'jil menyegerakan. Ustaz, mohon maaf, Anda enggak ada apa-apa, cuma Anda cuma punya kambing guling aja, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah dan sahabat, kalau ada tamu datang ke rumah ibu atau bapak, ini disegerakan. Kemudian yang kedua, maka disebutkan di sini ada hadisnya, man at'ama akhahu muslim, barang siapa yang memberikan makan saudara muslim syahwatahu sesuai dengan seleranya. Jadi kesukaannya apa? Itu yang ditanya. Haramallahu ta'ala 'alan nar, Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Masyaallah. Man at'ama akhahu min khubzin, siapa yang memberi makan saudaranya sampai hilang hausnya, hatta yarwihi ba'uda minan nar sab'a khanadiq, Allah akan jauhkan tubuhnya daripada apa? Neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh sab'a khanadiq. Nah, ini kelihatannya simpel. Tapi li ikramid dhaif, ini di sini ada fadilah yang sangat luas. Nah, kalau datang tamu segerakan. Yang kedua, sunnah untuk disegerakan. Tajhizul mayyit idza mata yaqinan. Ini kalau ada yang meninggal, perlu ditunda sampai 2 hari, 3 hari. Meninggal pagi, maksimalnya apa? Sore sudah dimakamkan. Jangan meninggalnya pagi. Tersat 3 hari dulu lah, Sat. Ini baru cair proyek 3 hari lagi. Usul 3 hari baunya apanya semuanya. Jadi sunnah menyolatkan, memandikan, mengkafani, sunnah disegerakan. Disebutkan dalam hadis, idza mata rajulun min ahli jannah, apabila meninggal seseorang hamba Allah yang merupakan ahli surga. Jadi kita sangka baik aja kalau Rasulullah meninggal, mudah-mudahan tempatnya di surga. Istahya Allah azza wa jal, Allah malu an yu'adziba man adzab man hamalahu. Allah malu mengazab orang yang menenteng jenazahnya. Wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti jenazah tersebut. Wa man shalla 'alaihi, dan yang menyolatkan jenazah tersebut. Kalau ada orang soleh meninggal, baik di Mekah, di Madinah, yang kita lihat di Yaman, kalau ada orang-orang Masya Allah yang kita tahu ketaatannya di dunia meninggal, itu berebut orang untuk angkat jenazah kerandanya, berebut untuk mengiringnya, berebut untuk menyolatkannya, karena mereka tahu fadilah hadis ini. Orang yang mengiringi jenazah seorang hamba yang diampunkan, insya Allah menjadi sebab apa? Kita juga diampunkan.
Man shalla khalfa maghfuran maghfuran lah, kata ulama. Orang yang salat di belakang orang saleh yang diampunkan, insyaallah makmumnya juga diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang sunnah disegerakan, wa qada'ud dain idza wajaba. Bayar hutang kalau udah punya duit disegerakan. Ustaz, kan belum jatuh temponya, Ustaz. Sabar dong. Ustaznya ditausiahin dulu. Kan kalau ustaznya aja ditausiahin, bagaimana temannya, didebat kali kan? Iya, Ustaz. Ana tuh janji sama dia 9 bulan lagi baru bayar. Tapi kan udah ada uangnya. Maka di sini sunnah menyegerakan qada'ud dain. Membayar hutang kalau sudah punya uang. Jangan menunda-nunda. Jadi dalil menyegerakan membayar hutang, jangan digunakan dalil yang pertama. Ustaz, al-ajalah kan minas syaitan. Tergesa-gesa kan dari syaitan, Ustaz. Ana ini ngamalin sunnah Nabi, Ustaz. Ini keliru memahami sunnah Nabi. Jadi dalam setiap sunnah kan ada pengecualiannya. Tergesa-gesa dari syaitan, sikap tenang itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kecuali dalam 5 hal. Sunnah untuk menyegerakan. Punya uang. Punya uang nih jangan mikir apa yang mau dibeli. Karena yang mau dibeli ini udah cukup. Coba kita mau beli kasur berapa? Kan tidurnya cuma pakai sedikit gitu. Ada bapak-bapak juga, Ustaz, anak kalau tidur di kasur sakit-sakit badan anak, Ustaz. Enakan di mana? Enakan di Upin pakai karpet. Bahkan katanya kalau dalam kesehatan itu banyak di Jepang dibuat. Tidurnya itu langsung nempel di lantai. Jadi beralaskan pakai kayu sehingga yang menahan daripada daging ini bukan tulang kita, sehingga tulang cepat keropos. Yang menahan ini kuat di lantai. Sehingga banyak laki-laki kan, walaupun umurnya 60 tahun tapi semangatnya seperti semangat 20 tahun. Kenapa? Dia jaga kesehatannya, tidurnya cara sunnah. Nah, udah punya uang jangan mikir beli. Kalau punya uang nih tiap dapat rezeki musyawarah nih. Suami dengan istri. Panggilnya misalnya, "Mama, iya, Pak. Ini kita ada uang." Nah, istri ini setannya juga jangan masuk. "Ya udah, Pak, kita beli gelang aja." Pernah enggak musyawarahnya? Nah, hubbul aish wa karahiyatil maut. Cinta hidup di dunia dan takut apa? Takut mati. Kalau udah dengar kematian, takutnya bukan main. Sahabat kayak Abu Dzar Al-Ghifari apa? Rindu pengen mati cepat. Kenapa? Rindu bertemu dengan Allah. Karena kalau rindu bertemu dengan Allah ini, bagaimana mungkin prosesnya kalau tidak melalui kematian? Kalau kita cinta kehidupan, takut kematian. Padahal orang kaya mati enggak? Mati. Orang kaya mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Rakyat? Mati. Orang Atlanta? Mati. Orang Jakarta? Mati. Nah, belum apa? Kapling di akhirat. Mau cari kaplingnya gimana? Ana cari, pengen cari kapling Firdausul A'la, Ustaz. Yang harganya paling mahal. Satu komplek dengan Nabi. Satu kapling dengan para sahabat. Ana kepengen satu komplek dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ustaz ngayal, ini bukan khayalan. Yang kita bahas saat ini adalah sesuatu yang abadi dan nyata selama-lamanya. Ustaz, ana mau tinggal di Eropa. Udah nanti jangan ngayal. Ustaz, ana mau punya mobil Lamborghini, Ferrari. Jangan ngayal. Ustaz, ana pengen punya bangunan di surga. Taib ente taat kepada Allah, ini bukan khayalan. Hadza huwal haq. Ini adalah suatu apa? Yang hak, yang pasti, kebenaran. Itu dulu khayalannya sahabat yang dianggap khayalan di depan umum tapi nyata. Ini Zaid bin Harithah, kalau ngayalnya apa? "Ya Allah, ya Rasulullah, seakan-akan saya lihat arsy Allah. Saya lihat penduduk surga, yatazawwarun." Lihat orangnya di dunia, saya dilihatkan Allah pemandangan penduduk surga yang sedang ziarah bersilaturahmi satu dengan yang lain. Maka ciri penduduk surga di dunia,
Cirinya apa? Senang silaturahim. Karena silaturahim ini amalan penduduk apa? Penduduk surga. Nah, cuman kalau di surga orang atas bisa ke bawah. Orang bawah ya tinggal nunggu dikunjungi. Kan gak ada orang neraka bisa silaturahmi ke surga kan, takutnya gak balik lagi kan. Ilegal. Segera untuk bertaubat apabila melakukan dosa. Jadi gak ada istilah tenang Ustaz, Allah tuh suka orang yang tenang Ustaz. Ya Allah Pak, kan habis maksiat. Tenang Ustaz, slowly. Bahaya nih kalau Ustaz udah ditausiahin ini, udah ampun-ampun deh, udah gak ada lagi model-model santri akhir zaman nih. Wattawbatu minadzambi idha farata biwazn qatala taqaddam. Padahal apa? Sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, inna kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis, yaqul kami pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis beliau mengatakan, rabbighfirli, baca sama-sama, rabbighfirli wa tub alayya, wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, innaka mi'ata maratin. Ya, 100 kali artinya Bu. Bilang mi'ata maratin, Bu bilang mi'ata maratin. Nah, 100 kali. Subhanallah, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Sayyidun Nas, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang Masya Allah maksum, terjaga daripada dosa dan kesalahan, ini masih minta ampun kepada Allah. Bukan satu hari, dalam satu majelis sahabat pernah menghitung dikirnya Nabi, minta ampunnya Nabi 100 kali. Kalau dalam sehari Nabi bisa bikin 10 majelis, ini penting Pak Bu. Menikahkan anak perempuan kalau sudah bertemu dengan calonnya. Nih ada datang laki-laki yang bagus agamanya, yang Masya Allah satu kufu dengan anak kita, pendidikannya baik, akhlaknya baik. Ana ingatkan, ayah dengan ibu jangan coba menunda-nunda yang seperti ini. Disebutkan dalam hadis, kalau ditunda pernikahannya akan datang musibah dan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazwijul bit idza balaghat, menikahkan anak gadis kita apabila dia sudah didatangkan Allah jodohnya. Udah kalian jangan nikah dulu, kalian pacaran dulu lah 2 tahun 3 tahun. Ini dosanya tanggung bapak dan ibunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz jangan keras-keras dong Ustaz, dosanya ditanggung bapak dan ibunya. Nabi mengatakan dalam hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumah kalian seorang laki-laki yang kamu ridha dengan agamanya, ingin meminang anak wanita kalian, fazawwijhu, nikahkan. Masya Allah Ustaz, agamanya sih bagus Ustaz, sholatnya rajin, akhlaknya santun, cuman gajinya masih kecil. Akhi, sejak kapan dunia ini jadi apa? Jadi rob kita. Di Atlanta enggak ada, Anda yakin enggak ada? Masya Allah. Anda pun juga enggak mau terjadi perang Badar di sinilah. Hanya di tempat-tempat lain, di sini aman semuanya. Ustaz, katanya dia bilang, Pak, Pak, anak ini kerjanya Masya Allah loh Pak, gajinya besar Pak. Tapi kan enggak sholat mah. Sholat gampang, tinggal telepon Ustaz Ibrahim. Tapi kan enggak bisa baca Quran. Masya Allah. Kita menjual anak kita gak terasa dengan uang. Nah, sunnah untuk menyegerakan. Jadi ada 5. Jadi memuliakan tamu apabila datang ke rumah, jangan ditunda-tunda. Yang kedua apa? Tajhizul mayyit, jenazah. Yang ketiga? Bayar utang. Yang keempat?
menikahkan. Bertobat apabila berdosa. Tiap dosa kecil, dosa besar langsung tobat. Dosa besar taubat dan nasuha. Dosa kecil perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi enggak terasa mulut udah gunjing gibah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Datang juga misalnya calon anak kita. Ini anak kita udah suka. Dia senang. Apalagi alasan sang ayah dengan ibu. Ntar dulu. Kamu coba cek berapa dia punya rekening di bank. Ya Allah. Lihat-lihat dulu. Hmm. Ada yang lebih baik. Kan ini sudah is the best yang datang ini. Tapi jangan disepelekan masalah agamanya. Buat apa uangnya banyak tapi dia nyiksa anak kita tiap hari? Ustaz, menantu anak ini ya standar kekayaannya Ustaz. Gajinya gak banyak. Sebulan itu cuma 100.000 dolar Ustaz. Rumahnya juga yaudah. Tapi agamanya baik, Masya Allah. Pilih yang mana Bu? Mau pilih agamanya baik kemudian kaya, atau orang kaya tapi agamanya tidak baik? Ibu pilih mana? Agamanya baik. Baik dan agamanya. Nah sekarang anda tanya, kalau agamanya baik dalam kondisi miskin dengan datang laki-laki yang kaya tapi durjana dalam agama, ibu pilih mana? Jujur Bu. Masya Allah. Gak bisa lagi, udah divonis dokter kena penyakit diabetes yang akut. Kalau agamamu taat, kamu baik, masalah duniamu alhamdulillah. Nanti biar abah yang bantu. Kan enak punya mertua kayak begini. Mertuanya senang sama orang soleh. Mertuanya bahkan yang mensupport. Kan kita punya prinsip nih Bu. Kita gak ada istilah ngemis-ngemis sama menantu. Kalau perlu kita yang support menantu. Kenapa? Apa kita gak yakin Allah Maha Kaya? Yakin? Yakin. Apa Allah gak mampu jadikan besok ini orang-orang kata-kata orang yang paling kaya di Amerika? Yakin. Sampai gak yakin Masya Allah. Bahaya. Sudah berapa tuh? Sudah? 5. Oke. Kembali lagi ke mana? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan. Dia tiap lewat pemakaman, apalagi pas ziarah kubur, nangis jadi-jadinya. Nangisnya tidak seperti dia mendengarkan tentang kubur, tentang surga dan neraka. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu ini? Kok tiap ziarah kubur nangis jadi-jadinya? Nangis sedih maksudnya, Pak. Beliau mengatakan, kubur ini tempat persinggahan pertama. Kalau kita di dalam kubur sudah bahagia, dilapangkan kuburnya, enak di dalam kuburnya, menandakan terus sampai ke padang mahsyar, sampai meniti jembatan Sirat, semuanya indah. Tapi kalau di kuburnya ini sudah diapa, sudah disiksa, bahkan ada syuja'ul aqrab, ular yang besar akan mematuk orang yang masuk ke dasar bumi yang paling bawah, kemudian hancur, dililit, dihidupkan lagi. Bagi orang-orang yang suka melalaikan sholat, ini dikubur saja sudah sulit. Bagaimana nanti di padang mahsyar? Bagaimana nanti ketika meniti jembatan Sirat? Sudah alamat belangsak seterusnya, Pak. Awwalu manzilah, tempat persinggahan pertama dia kubur. Nah, tanda orang yang matinya kalbu cinta dengan istana, lupa akan masuk ke dalam kubur. Berapa? Kubur berapa meter kalau di Atlanta? Sama, 1x2. Enggak beda gitu, 10 meter gitu. Kan enggak? Apa harta juga dimasukkan? Seperti kebiasaan agama-agama yang lain kan enggak kan? Yang masuk cuma kain? Kafan. Apa emasnya diikut masuk juga? Apa batangan emasnya juga masuk? Apa kita punya perhiasan yang branded semuanya masukkan ke dalam kubur? Tidak. Yutba'u mayyit 3, yang mengirim mayat 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Masuk dia, maka 2 kembali. Tinggal dia dengan amalnya. Ketika ditanya, man rabbuka? Wa man nabiyuka?
wama dinuka waman ikhwanuka, ini semua akan menjawab sesuai dengan perbuatan. Kalau orang yang saleh, kuburnya akan dijadikan raudatun min riyadil jannah, di kuburnya akan dijadikan taman-taman surga sehingga tidak terasa tahu-tahu sudah bangkit dari alam barzakh. Untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, untuk pelaku-pelaku maksiat, hufarun min hufarin niran, menjadi apa? Menjadi daripada neraka sebelum dia masuknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bicara kubur, aduh. Bawanya apa? Nanti malam nih pengen sholat malam, subuh pengen enggak ketinggalan. Ntar pulang nih yang suami istri, misalnya suaminya pernah ngelawan sama istrinya atau istrinya pernah durhaka sama suaminya, minta maaf. Udah sedih-sedihan. Cuman kalau gak diingetin kubur galak lagi. Kalau diingetin bawaannya pengen nangis aja. Kan coba salah. Dikencengin salah. Ustaz, mana sehari kemarin gak makan? Ingat kubur, Ustaz. Terus gimana? Besoknya ada makan lebih banyak lagi. Lupa kematian. Bahkan tanda-tanda hari kiamat apa Nabi sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, nanti di akhir zaman ada pengembala kambing yang dulunya pengembala kambing, tidak memakai sandal, yatatawwaluna bil bunyan, yang berlomba-lomba meninggikan gedungnya. Maksudnya apa? Jadi dijelaskan dalam penjelasan hadis, asafirun nas, orang yang paling miskin dulu yang gak punya apa-apa, soro akabirun nas, menjadi orang paling kaya. Kemudian dia berkata kepada saudara di sebelahnya, bunyani akbar min bunyanika. Hei, kamu tahu gak? Bangunanku lebih tinggi daripada bangunanmu. Gedungku lebih tinggi daripada gedungku. Itu ada Burj Khalifah di mana? Dubai. Tinggi. Orang Jeddah gak mau kalah. Sekarang lagi mau dibikin yang lebih tinggi lagi di Jeddah. Nanti orang Bahrain lihat, oh saya pun tak mau kalah, saya akan bikin lagi gedung yang lebih tinggi lagi. Masing-masing berlomba-lomba dengan meninggikan.